Nih, ini jadi di depan udah ada Kang Emil, guys. Tuh, lihat. Nah, itu ya. Bapak sama Ibu kapilem dari atas ya. Boleh nanti dilihat di YouTube ya. Bapak Ibu ada di sebelah mana? Ya. Tempatnya di Gasibu ya, ini lihat warga Bandung, mungkin warga Jawa Barat. Ini lagi memburu makanan gratis dari Pak Gubernur Ridwan Kamil. Saya cuma berdua sama istri. Buat kalian yang mau ke sini, jalannya macet, hati-hati ya. Macet total. Apalagi di Jalan Gasibu, jalan yang dari arah Jalan Layang Pasopati itu udah benar-benar macet total. Ngeri. Lihat orang ada apa? Pakai kostum. Ibu-ibu pakai kostum kabaya. Oh, ada. Ini berarti Sunda ya. Cara Sunda banget. Cuman gaskeun ke bawah. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Feminist Simple Cosmetic Industry, Ray, Baby Jelly, Cosmetic, dan Post World. Oh, banyak ibu-ibu sosialita yang sangat berkreasi. Ini lihat sih. Selain disaksikan oleh warga Biamas, Rampol, Olri, Kanan, Ibu, Bumas, Yama, ini juga yang hadir dari berbagai kabupaten kota yang ada. Ini kita kesini pengen nyobain makanan-makanan gratis ya, San? Pelan-pelan, jadi. Jadi ini dimulai acaranya jam 1:30 katanya, cuma setelah makanan gratisnya belum pada dibuka ya. Gila sih, ini memang benar-benar banyak sekali kegiatannya, penuh banget, macet total banget. Di itu udah ada yang dapat cangkir dong, alias dapat besek. Oh, itu beseknya tuh ada dapat pegang besek, duduk ada. Mungkin ini gak di Bandung aja, tapi kayaknya se-Jawa Barat ya pada kesini. Di Jawa Barat guys pada kesini. Dan tadi ada informasi juga nih, belakang sana juga ada yang bawa masak untuk para warga Jabar semuanya. Dan jumlah finalisnya juga ada 77 finalis. Dapat rezeki ke katanya, kalau bisa sudah beres lomba makanya saya ingin juara ke perang ya. Itu kumpul rezeki bisa dibawa. Ini beresnya sampai maghrib jam 6. Maaf, saya gak pakai mic ya, pakai mikrofon jadi gak kedengar suara. Gila sih, ini penuh banget.
udah di depan, saya lanjut lagi ya guys, soalnya ini pak wujud. Nah guys, mungkin ini tamu undangannya ya. So guys, saya udah di tengah acara nih. Di sini banyak stall makanan dan ada pakaian-pakaian budaya Sunda. Nih, ada yang pakai budaya Sunda. Putri dari Ibu Ratna Sari. Terima kasih. Dan juga ini untuk Abila Saska Anjani, 22 tahun. Ditunggu uangnya, ini katanya ya, di belakang panggung. Ayo, jadi silakan sekali lagi kami ingatkan ini untuk tetap bersama keluarganya, sahabatnya jangan sampai kehilangan Bapak Ibu semuanya. Saya juga bingung ini kemana nih. Istri ditinggalin di sana, soalnya gak akan kuat kan kesini. Baik, ini dengan Teh Abila. Baik, uaknya Ibu Yulia Bayanghari sebelah mana ini? Abilanya sudah ada, silahkan untuk dapat bertemu. Ya ampun, ini seperti penulis kasih. Akhirnya bertemu ibu, aku terharu. Di peluk dulu dong. Dipeluk dulu putrinya. Ibu Helen di belakang panggung. Bentar guys, Bapak Hamdan, kita nyobain apa ya? Tuh, Pak Baduk-Baduk sama ibu-ibu para di rumah. Kegiatan kemudian lagi jadi makanannya udah habis katanya, ntar dibuka laginya jam 4 ya, jam 4 dibuka laginya, udah langsung habis makanannya. Ngeri sih, dokumentasi dan juga media silakan dapat mengambil tempat di sisi kanan dari kiri panggung. Mohon ini jadi di depan udah ada Kang Emil guys, tuh lihat. Thank you.
Padepokan Suryana. Guys, berdesakan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Saya di sini buat ya guys. Ada pendamping ibu-ibu ya. So guys, jadi kita mau pulang aja dikarenakan makanannya ini sudah habis ya. Makanannya tutup buka kayaknya. Makanannya ntar dibuka lagi jam 4 sore karena udah kehabisan barusan. Dan benar-benar antusias banget nih warga Jawa Barat. Ada yang di Ciamis juga udah dari subuh ke sininya katanya. Barusan ada info kabar dan gak nyesalnya kesini bisa ketemu langsung sama Bapak Ridwan Kamil dan Ibu Atalia. Ya senang aja bisa ketemu sama gubernur. Ini mah enggak lemah. Wah, gak akan kuat ke dalam mah banyak ibu-ibu sosorong leaning. Besek teka bagian, anak-anak teka bagian. Aduh, ripuh guys ah. Liur. Tahan emosi ya, biasa tahan emosi. Ya mungkin sekian aja video dari saya. See you next time guys. Inilah keadaan dari suasana ya, suasana dari Gasibu Bandung yang ada acara 77,777 makanan siap digratiskan, udah kehabisan, gak kebagian. Kepada Bapak Ridwan Kamil ini saya agak kebagian nih, gimana ini. Tapi senanglah bisa ketemu Bapak Ridwan Kamil ya, ketemu gubernur kayak gitu sih. Mungkin selebihnya mah kalian yang mau ke jalan sini lebih baik jalan kaki, udah gak akan nyampe. Sekian info dari saya, see you next time, bye bye. Jadi pada intinya yang berbayar lah, yang nulungan mah no gratis mah. Angger ripuh. Iya. Angger tuh lihat. Yang gratisan agak ngoyet ngan kebagian. Oh, bayar we nepu malah. Ini posisi jalan di jalan mau arah Pasopati. Nah, ini macetnya dari Pasopati ke Gasibu ya. Mengerikan sekali. Ini jalan macet total, arah Gasibu macet total, dan ini di arah monumen ya, monumen. Matot macet total. Wow, ya pokoknya mah juga konvoy Persib juara ya mah lebih ngeri. See you guys, ini sebatas info.